Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Oke, kali ini suasana di dalam lapangan desa Ngesang kira yo. Ini sebelum keberangkatan guys, prepare pada berangkat. Nah, iko satu, iko wis berangkat di sana, iko nomor satu. Mbok iko punya SOP kok. Di depan sono iko. Nah, iko nomor satu, terus kemudian ini disusul Ima, ini Ima dulur. Nah, ini Ima berangkat. Terus kemudian ini ada JD, kemudian Kapten. Terus yang sebelahnya lagi ada Indah. Terus sebelah utara sendiri New Addison ini. Oh, ini ternyata yang hijau-hijau punya Addison. New Addison 81. Di persiapan berangkat. Ini sudah nomor 17 16 berarti mulai dari selatan nomor yo. Itu sebelah utara kok ya punya Kiki. Yang ini punyanya Kusuma. Sapal boke wernone iki. Keungu-unguan. Nah, iku sing sebelah lor dhewe punyanya Kiki. Kiki Audio, dulur. Kok. Nah, iki persiapan berangkat. Ini sudah mulai mengaspal di jalan. Jadi soundnya enggak boleh bunyi, langsung bunyi di setat, dulur. Biar kondusif katanya gitu, kata panitia. Kemudian di sini ada Kusuma. Terus sebelahnya lagi punya aduh atuh rek. Punyanya Petro Audio. Terus ada Joker. Urutannya dari sana ya, dulur. Jadi ke utara pokoknya nomornya ke utara wis. Ini punyanya Joker 20 subwoofer. Terus apa? Ayo wis talent we. Ndak ngowo. Talent we ayo. Cene diamuk nang wong-wong ya. Lah yo dikon bongkar mari ini. Nganjut sebelah aduh wae paling titik dhewe lho rek aku iki mungil. Ki maraja sithik sampe mek wolu. Ndurane kok kabeh. Ini ada ya, ada temennya we amane nah ini. Ada yang pakai pick up. Wis panggang ngeyel pokoke lur meskipun didik ya. Panggang ngeyel kita menyesuaikan dengan dana. Oke. Terus selatannya lagi ada Seisha 6 subwoofer. Oh, iki enek meneh. Ono mana sing 8 subwoofer? Ah, ono barengi aku. Ini punyanya Imanda dulur, Imanda Ngesang. Lah itu sudah berangkat di sana itu. Iki punyae Esa Pro. Iki wis berangkat. Ini punyanya Imanda. Ini punyae Ima. Ah, wis berangkat. Dan ini punyanya Rahayu dulur. Nomor piro Rahayu kira? Rahayu nomor 18. Terus ini sebelahnya nomor 19 punyanya Kroyo dari Probolinggo. Ya tanggapan, ya ngonten. Terus opo mana? Opo mana mari ngono? Sound konten jadi. Nah, ini punyanya Kroyo dari Probolinggo Tongas. Halo, nek wis nang YouTube bareng ngene iki njalukane. Apa nyaluk apa wis ngene iki? Yo jatah rokok ngaluk. Ayo. Ayo setelan calon tak kei rokok mari kok gelo nyetel yo. Dan ini punya Rahayu. Oke, dulur iki wis pesertane 25 apa 24 ngene. Kok wis. Ke utara lagi punyanya Putra Tunggal. Ini 12 in i simpati kok. Ke utara lagi, nah ini yang tadi yang pakai pick up Wahyu Putra. Sound system Gesang Darunang. Wei, bener iki gambar anake koyo iki. Wah, sayang anak ini tidur. Terus utaranya lagi punyanya Satria. Nah, iki operator lighting. Mumet pora, kira-kira dino iki mumet apa ora? Los wae ya, rasa dipikir. Iki punyanya Satria tuh. Tak ndelok, ndak dunekno wae, ayo dunekno. Entak aku pingin rungokno 15-ane iki lho. Iki. Iki 15-ane iki. Pengen ngrungokno 15-ane aku. Dikai kancel iki lur.
soalnya kurang dhuwur gak duwe ganjel. Diganjel racing kurang dhuwur. Yo, lupek. Apa 19 in? Yo, iki poke ya. 19 in. Kok nanggung temen ya? Apa isine? Prodigi, full prodigi ya. Pokoknya dipertanggungjawabkan nang wong iki lur. Lopek terbaru lur. Lopeknya kok sik karpetan? Terbaru itu lur. Oh. Duh, iki ndak dibenekno Pak ya? Berangsit nang mburi Pak ya? Iki. Ndak dibenekno logor engko, ndak dibenekno. Di syuting. Iki aku nyoteng iki. Wah, enggak wis kayak sing nisor iku lho, aman. Aku. Apa? Jelebel oh. Iki golane pedot-pedot iki pokoke wis iki. Apa aja, Pak? Sebelahnya lagi punyanya RF. Audio iki diterpalin soalnya karpetan dulur, oke dulur. Nah, iku. Jadi biar langsung aman iki soalnya suasananya juga mendung tanpa udan. Semoga ndak hujan yo. Biar aman. Utaranya lagi ada IDW audio. Wah, ini IDW. Pokoke ya akeh ana lampune kabeh tek wong-wong saiki kok. Soale kan gesang net karnival. Nah. Jadi ada lampunya semua. Iki suasana terkini di lapangan desa Anggesang. Dan peserta yang paling terakhir paling ngeyel. Ini di muat Kaisar. Iki paling ngeyel yo. Ayo setelannya. Ayo setelan. Iki peserta paling ngeyel nomor piro iki? Nomor piro? Terakhir. Bisa lemburi dhewe. Angel wong-wong iki. Iki paling ngeyel lur. Oh, apa iki jenenge iki? Metallica Audio. Wah, iki. Peserta paling ngeyel dengan midelan imutnya. Iki. Dimuat Kaisar. Tuh, iki wis nggae DLMS lur. Iki wani ngeyel iki. DLMS asli. Los. Los dol. Iki diapakno? Coplok ya? Lampu Mas. Lampu. Apa? Hah? Iku lek ganjet mati kok anune sensete. Solasi nae, golek solasi. Ben aman di solasi. Golek solasi. Golek solasi Sultan Ivan 3 jenenge channele. Ini tak syuting wong mangan ya mari ini. Loh, singitan jadi di syuting. Wis, aku saiki tak dadi pemburu ciwi-ciwi rek golek nah iki. Tak foto sik. Tak foto teko doang suasana terkini. Ora ado foto sik. Tak ketok kabeh sone. Iki peserta paling ngeyel tak foto pisan. Oke, thumbnail. Sing lainnya gede-gede. Iki mas iki. Wani ngeyel. Los dol kok ya. Itu koyo iki ini nomor berapa dulur? Yang RDW iki nomor piro? IDW kok keliru RDW. IDW audio. IDW ini nomornya 24 tuh berarti yang nomor 25 yang tadi itu wani ngeyel. Iki Pak juragane IDW nang ndi? Metu wong e mau koyo mudun. Jadi untuk suasana terkini di lapangan desa Anggesang kayak gini dulu. Nah, ini sudah berangkat semua yang barisan terdepan sudah berangkat. Oke, jadi tinggal barisan yang kedua. Mari ini berangkat start sekarang jam 3 kok ya. Yan, saya jam piro Yan? Jam piro? Jam 3 Mas. Jam 3. Oke, start jam 3. Mbora ro wong-wong ora oleh mlebu aku. Kok lewat kendo tak ada digembok. Lah ya diubeng-ubengno aku nang wong-wong iki mau. Ora oleh mlebu aku lur. Ramune son gunggu. Ini sudah berangkat setate di sebelah situ rek. Nah, setate di gunung. Jadi nanti mubeng lewat muterin lapangan ini. Startnya sekarang langsung start. Berarti setengah. Allahu Akbar. Wah, kesro arek-arek iki. Wes angel. Oh, untung aku gak misu ya. Oke, dulur.
Jadi untuk sekilas infone cukup sekian. Iki mulai berangkat mari rek yo, iku mobil pengawale wis berangkat iki. Jadi ini mulai start. Nang merapat dulur, rapatkan barisan. Cukup sekian dari saya, oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.